here we go. But somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sahabatku semua sehat selalu. Rukun bersama keluarga. Aku saya tak henti-hentinya mengingatkan itu. Sehatku penting. Nomor 1, rukun keluarga itu penting. Mobil apik iki ora sepiro penting. Ya, sing penting iku rukun. Apik o mobilmu Land Cruiser VX 300 terbaru. Nek gak rukun keluargane, gak sehat ge opo. Kepo lho ya. Nah, tapi nek wis rukun keluargane tuku HRV iki ya penting. Ini saya mau melepas mobil ini. Jadi judulnya saya menjual. Saya sudah pernah review edukasinya dulu, sudah lama sih. Sudah 2-3 tahun lalu lah kalau enggak salah sekitar itu. Ini adalah mobil yang dipakai oleh ibu. Jadi ibu iki mek njaluk ganti ngono toh. Sebetulnya ibuku enggak ngerti mobil, enggak roh rasane mobil. Pokoknya ganti. Saya enggak tahu kenapa. Ya, kita sebagai anak tak turut ya, elah karepe ya apa. Yang penting bisa membuat orang tersenyum. Jadi enggak ngerti saya ini mobil ini suruh jual saya ganti baru buat apa saya juga enggak tahu. Katanya bosan. Nah, ini mobil ini kalau tentu kalian bisa menilai sendiri, saya dengan customer dengan konsumen itu mobil itu tak semaksimal mungkin tak apik-apik nih. Nah, apalagi dengan orang tua, ibu kandung saya dan beliaunya hidup sendiri karena bapak sudah enggak ada ya, sudah almarhum. Dan mobil ini selama 2 atau 3 tahun ini kilometernya hanya naik 10.000. Itu pun karena dipakai yang pakai sopir saya, jadi dari rumah saya di sana di Bojonegoro ke Malang sini dipakai kadang nganter aja ibu ke sini. Di sananya hampir enggak pernah kepake. Jadi saya setiap tahun, nggak sampai setahun saya sudah beli aki baru karena mobilnya berhenti. Jadi mobil berhenti itu aki ini gampang busuk. Ya untung di tempat rumah saya bersih, nggak ada hama tikus. Alhamdulillah nggak ada. Ibu banyak punya banyak kucing di rumah dan kebetulan rumahnya bersih. Jadi minim untuk mobil ini berhenti pangan tikus. Ceritanya gitu dulu. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri, bisa mengira-ngira saya dengan orang seperti itu, apalagi dengan orang tua. Tentu kendaraan yang saya titipkan ke ibu tentunya juga tidak, ya pasti worth it lah gitu loh. Menurut saya, semaksimal mungkin saya memberikan. Ya silahkan dilihat muter videonya. Nanti tak ceritain apa yang saya upgrade dan yang pasti harga pasti saya kasih lah nanti. Jadi saya jualnya nyantai nih, karena ya mobilnya masih cakep banget. Sebetulnya saya masih eman, tapi ya karena orang tua beliau sudah katanya sudah mau upgrade lagi, bosen. Mungkin minta yang baru, tapi kemarin tak tanya, nggak jawab juga. Ganti baru, anu mbok aku murah jering anu, leduh aku yono. Mintanya apa saya belum tahu. Mudah-mudahan nggak minta VX. Kalau minta VX saya susah ini nanti. Tapi enggak, ibu itu orangnya mobilnya sukanya mobil kecil-kecil loh. Nah, kalau yang baru paling mentok HR-V yang baru lagi lah paling.
Nah, oke, ini apa yang saya upgrade. Jadi sudah ya, kalau kalian lihat, kalau nabrak 100% pasti nggak mungkin. Mobil yang dipakai ibu saya, masa tak kasih mobil nabrak, ya lucu lah. Surat pasti hidup. Mobil ini sudah saya upgrade ala Mugen. Jadi dari depan grill ini, yang grill ori di dalam ini saya tempel ala-ala Mugen. Kemudian bawah ini, lips bumper bawah ini juga sudah ala Mugen. Kemudian fog lamp standar, tapi rumah fog lamp ini saya ganti total. Dan ini sudah ada DRL running light. Jadi ini kalau mesin nyala, dia nyala. Tidak ikut lampu kota ya. Jadi mesin nyala, dia nyala. Tanpa saya nyalakan lampu kota. Jadi seperti mobil-mobil sekarang itu, pakai DRL. Mobil ini tahun 2015 akhir. Lah kok panas moro-moro. Tadi tidak panas, saya review. Oke, untuk headlamp ini dia sudah saya ganti, headlampnya ori, cuma saya ganti dalamnya memakai HID ya, dari Osram insya Allah kalau saya nggak lupa juga. Jadi untuk dari depan teman-teman mungkin dikit-dikit gini ya, lumayan kalian kalau mau merubah-merubahnya. Mas kameramen, komburi sampean mas, tak jelas nih maneh tentang ban iki ya. Nah, untuk ini sebetulnya saya cat agak kehijauan sedikit, cuma nggak kelihatan. Nah, enggak dop ya. Untuk apa namanya ini? Ini over fendernya. Ya cuma sudah lama saya ngecatnya, sudah hampir 2 tahun lalu. Kemudian velg ini pakai NK. Nah, ini NK Japan dan velg ini sangat ringan. Ring 17. Jadi kita pakai ring 5x114 ring 17 NK ori Japan. Cukup banteng velg ini. Kalau kalian mau make gantengnya dapat, quality dapat dan enggak malu-maluin kalau diparkir di mall, dan untuk teman-teman yang tahu kendaraan enggak malu-maluin lah. Nah, artinya enggak upgrade-nya enggak apa ya, berkelas lah gitu loh. Kemudian untuk ban standar, ukurannya tetap ikut standar. Jadi masih tetap nyaman, kondisi ban masih 80%-an lah kurang lebih. Karena ya dipakai untuk ibu saya, bocor aja nggak mau. Kalau pernah sekali kecubles paku itu langsung saya buang, ganti baru banyak. Karena ya untuk ibu lagi itu nggak boleh, nggak perfect itu nggak boleh. Ada apa-apa nanti saya yang repot di telepon, saya yang repot nanti. Jadi, gitu ya. Untuk penambahan vibe apa hitam-hitam seperti ini, kalau ini stiker Mugen karbon untuk tutupnya. Framingnya, handle-handle pintu. Ini ada bread sedikit di sini, nyaris nggak kelihatan, kena kayak kena carang gitu loh. Gitu aja. Yang lain sih kayaknya sisi cat overall it's sangat oke. Okay. Nah, kemudian ini chrome list kaca. Untuk belakang ini spoiler kita tambah lagi untuk ala-ala Mugen ya. Jadi spoilernya dari sini. Mungkin kelihatannya kayak ini mas kameramen. Jadi supaya lebih cakep, dia lebih keluar gini. Nah, ini juga partnya juga lumayan. Untuk belakang seperti ini, pucuk knalpot muffler ini juga tambahan. Untuk emblem cuma tambahan inilah, ala-ala Mugen gitu aja. Untuk overall yang lain masih standar. Nah, untuk bagasi wis gak usah tak cek, nabrak pokok balik mana emang. Iki motor ibuku juga lucu nek nabrak tak kayak ibu. Nah, untuk ini kolong masih standar. Ini namanya fan belt. Nah, ini cadangan. Saya ini orang prepare. Cadangan fan belt baru. Ini baru, belum pernah kepakai. Kalau putus di jalan, jadi gak bingung, langsung dipasang yang baru. Walaupun mobil masih baru, saya orang prepare ya. Gak boleh. Ini filter udara. Ini filter AC. Nah, ini harus kalian contoh teman-teman. Mobil jangan sampai putus fan belt-nya di jalan, telepon towing, terus malam cari bengkel, adapun kalian ketemu teknisi pun juga ndak ada spare part. Jadi walaupun mobil ini mobil hanya di kota, kita orang kita harus prepare. Ini tak bawakan begini. Mobil saya yang pribadi semuanya ada ininya. Fan belt, ban kipas, fan belt, filter solar apa itu pasti saya bawa.
semua mobil saya, Pak. Walaupun mobil saya baru dari dealer, tak kasih spare part itu. Naik pedat, baut roda itu minimal satu saya bawa. Naik ucul, situ bingung lah. Nah, gitu loh. Ini kalian tak coba lihatkan joknya ya. Ini bisa dilipat begini, bisa datar kanan kiri bisa. So kalian kalau butuh bagasi yang ekstra super luas, ini sangat flat dan wow. Nah, jadi bagasinya luas banget, nggak kalah sama mobil-mobil besar. Terus mobil ini juga sebetulnya sangat nyaman. Nah, sangat nyaman. Sangat nyaman kalau untuk duduk bagian belakang, dan sangat luas. Ini menurut saya untuk interiornya sekelas city car, mobil ini sangat worth it banget. Kita ngomongnya city car karena mobil ini termasuk mobil tengah-tengah, gak gede gak cilik, gak mobil yang besar, gak masuk MPV, gak masuk mini MPV, gak masuk, tapi mobil ini masuknya city car. Tapi city car pun lega banget. Jadi mungkin kompetitornya yang baru sekarang Grand Vitara. Nah, kalau Grand Vitara dulu itu kompetitornya kan CR-V, sekarang turun kasta kayaknya. Sekarang Grand Vitara kompetitornya si HR-V ini. Nah, itu yang baru. Paling ibu jaluk iku. Paling lo ya, nek minta iku gampang, besok tak belikan. Untuk orang tua apapun saya tidak akan mundur. Gak boleh. Dulu ketika saya kecil itu minta apapun gak ono omongan. Iya le. Sesok atuh mbas nih, nah, itu jurulah kecil. Ayo, dashboard mas, kameramen. Untuk interior, untuk audio, ini penambahan di bass kolong di situ, di dalam sini ada bass. Nggak usah disuting, nggak apa-apa. Ada bass kolong Pioneer, tipnya GVC, dan sebentar ya, saya harus naik gini. Itu speedometer 65.000. Mas kameramen, idean pedal rem tak starter. Ini kalau tidak diidek pedal remnya nggak bisa. Nah gitu. Ini untuk tombol AC, hati-hati. HRV juga banyak yang macet begini. Ini masih it's okay banget. Ada apa aja di dalam sini? Ntar tak. Tak matikan aja ini. Apa ini? Buku garansi, manual book, embo. Jujur saya belum pernah bawa mobil ini ke Honda. Sekalipun saya belum pernah, saya nggak pernah ngecek gini-gini. Karena ya kalau hanya dicek-cek, kalau general check up kayak gitu kan, yo elek-elek, oh aku kisah dewi ini loh. Gitu. Kalau minus sih, bisa saya katakan mobil ini tidak baru, tapi masih selayaknya kayak baru. Tidak baru, jadi bekas tetap ada cacat, tapi selayaknya seperti baru. Setir ini nyaris tidak ada bekas tangan-tangan jahil. Ibuku wong resikan, nggak merokok, nggak aneh-aneh, jadi mobilnya juga baunya ya sedep. Kalau mobil bekasnya saya ya pasti bau rokok. Tapi tenang, kalau mau tak salonkan, tak salonkan, sejuta selesai itu. Tapi kebetulan mobil saya tidak tak jual. Ini mobilnya ibu. Wow, ini pokoknya all masih nyala semua lah. Hal-hal kayak gini, pelapon juga masih sangat sangat wow banget. Dalam itu wes ya, speedometer wes mas kameramen ya. 65.900 dulu saya beli mobil ini 55.000 kalau nggak salah. 3 tahun lalu, hanya jalan 10.000 sekian 3 kilo. Hampir 3 tahun. Kalau saya pakai mobil 3 tahun ya 150.000 pasti. Karena sering Malang Jakarta, tiap malam ngeluyur cari barang buat konsumen. Kalau saya lihat kendaraan harus langsung ke OTW TKP. Untuk pajak mobil ini 4 jutaan. Pajaknya 4 jutaan, hidup nopelnya agi nganjuk. Nah, gitu. Untuk matic semua monggo garansi. Kalau kalian mau beli mobil ini, matic garansi, maticnya sampai najar wes. Tapi ora adoh garansiku. Nah, paling 1000 kilo, cobaan 1000 kilo wes aman lah. Untuk uli mobil ini masih uli matic baru, uli mesin juga banyaknya masih belum. Jadi tadi untuk filter-filter ada di bagasi tadi. Saya kira nggak perlu ada aneh-aneh. Untuk harga
Nah, 237 juta nego kondisi begini. Kalau mau tak turunkan lagi, tak kasih velg standarnya boleh. Saya juga masih suka velg yang tadi itu, kalau kita beli lagi juga enggak murah sama bannya. Ya, kalau uang 10-15 juta masuk buat beli walaupun second karena spek gitu loh. Kalau barunya ya enggak karu-karuan regone, masih 40-an mungkin. Ya, karena second. Gitu. Sekarang kita lihat mesin. Mas Karamen tolong cetekno kabel aku. Biarkan mesin nyala, enggak apa-apa. Nah, ini dia DRL-nya nyala dan cukup asik. Itu lampunya putih, DRL nyala karena kan itu ikut lampu apa ikut mesin nyala. Kalau ini sekarang tak nyalakan semua lampu ini juga. Ini kalau malam sangat terang tapi cool, jadi dingin, enggak nyiloi. Malah saya masih tak kasih pelindung atas ini. Saya takut kalau nyiloi orang, ternyata tidak, karena lampu kalau harganya enggak murahan ya bagus jejer ini rego nggowo rupa. Harga bawah quality. Nah, jadi ra ono barang murah apik iku. Wak. Untuk aki masih baru, ini apinya juga tak upgrade dari ampernya. Dia sekarang pakai AH-nya 58, CCA-nya 530. Kalau saya senang pakai aki ini iki. Globat ini kan CCA-nya tinggi, dia CCA-nya 530. Tipenya 60B. Jadi akinya ini sama akinya si Jimmy itu mirip. Nah. Oke ya, untuk mesin saya kira teman-teman enggak perlu aneh-aneh, enggak perlu bawa kemana-mana. Kalau waktunya ganti uli aja. Sudah, enggak perlu tak tunjukkan yang aneh-aneh. Di sini enggak ada tambahan apa-apa. Cuma lampu aja tadi. Nah. Oke, sekarang bisa kita coba test drive. Ayo coba test drive. Oke, kita start. Teman-teman, mobil ini ada namanya ini joystick. Ini namanya shift. Jadi ini untuk pedal shift-nya, ini main ngurangi transmisi, ini nambah transmisi yang kanan. Jadi asik banget kalau kita pakai joystick itu. Untuk setir, untuk rasa, wes pokoknya top. Ya apa ya, saya nggak mengunggul-unggul nih dagangan, enggak sih, karena ya memang saya kalau kendaraan untuk diri sendiri ya begini ya harus minim bermasalah di jalan gitu loh. Kalau enggak bermasalah enggak mungkin itu, karena barang bergerak. Tapi diminimalisir tuh caranya seperti tadi, seperti kita bawa spare part, bawa apa kayak itu diminimalisir. Jangan sampai keluar enggak bawa kunci roda, enggak bawa ban serep. Nah, itu namanya menguji kesaktian. Orang aneh wong sakti iku ya, bane kecubles paku ya gembes. Jadi safety seperti itu penting. Di pembelian di tempat saya, insya Allah saya sekalipun belum pernah dikomplain orang enggak ada kunci roda ban serepnya. Insya Allah saya belum pernah dikomplain orang karena saya selalu menyediakan itu, ada nggak ada dari orang pasti keluar dari tempat saya tak sediakan. Nah, mergo apa awak dhewe iki orane wong sekti, lho wong sekti kuwi jamane kaya apa kok? Jamane Arya Kamandanu kae saiki wis gak ono ya. Oke ya, saya kira gitu teman-teman. Kalau yang minat silahkan kontak ke nomor admin. Mau kredit saya jembatani saja, mau cash oke, mau tukar oke, tapi harus tukar kurang, jangan ditukar yang di atasnya. Saya nggak punya dananya untuk nambah, daripada soalnya ini saya khawatir, saya ini kalau sudah terjual ibu nanti tanya moro-moro lah itu basiki lah ini lah kak, yo kak kira ngomong kak gih bu mesti ngono ya mak dah lah. Itu penting, membagikan orang tua itu penting. Ibu, istri itu harus kita junjung tinggi harkat martabat mereka, diseneng nih. Wanita itu harus kita muliakan, tidak boleh kita eksploitasi. Jadi kalau punya istri jangan dieksploitasi, dikongkon kerja, kon mangan koyone bujumu, keliru kabeh. Masa Allah, ini terus gini cara kemlebu sorom ini. Gak cukup, gak iso. Keliru kabeh. Penuh, saya sendiri nggak bisa masuk ini tuh full
Ya wes wes kita parkir di luar aja. Okay. Gitu ya sahabatku ya, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Jangan lupa sayangi orang tuamu, sayangi istrimu, sayangi keluargamu semua. Karena merekalah yang ada di saat kamu susah. Susah itu tetap bojomu. Nah, maka ojo medit karo bojomu. Jangan pelit. Kita sama keluarga itu los. Kadang-kadang ini repot, teman-teman saya ini banyak yang curhat gitu ya. Oh, itu nek singsong ngono kuwi entek duit piro los. Belanjani bojone angel. Ngliru kabeh iku ya, enggak boleh gitu. Itu, terima kasih. Tadi hanya sebatas apa? Intermezzo. Saya sering dicurhati hati orang begitu soalnya gitu. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye nek mlebu iki, Pak? Parkir kene sih.